timbangannya antropometri udah dapat belum? Untuk kami sih belum ada. Setiap kali kalau posyandu dapat dari puskesmas yang bawa. Ya. Nanti dikasih satu-satu tahun ini ya. Jadi pastiin minta ke kepala puskesmas supaya diklik. Karena janji kita tahun ini penuh. Dapat perjalanan pembantu, perjalanan posyandu semua posyandu. Tahun ini 193 loh Pak Guru. Semuanya dapat. Jadi yang penting minta. Ya. Ya, kalau nggak minta, ya. Itu pejabat wali kota sudah ada di situ. Jadi ya, jadi dapat ya. Pak, ini karena udah dibuka sekarang. Diklik aja cepat. Sini kita rapat semua. Ya, dirjen semua data, multi data begitu tidak bisa dapat itu tolong kita. Yang antropometrinya posyandu lokasi di sini bisa disimpan. Bisa disimpan sini. Oh, jadi tidak mau jadi ibu punya berapa posyandu di sini? Ada 9. Nah, ibu harusnya dapat 9. Iya. Tahun ini dapat Pak 9. Dapat 9. Dapat 9. Oh, dapat. PPK-nya. Cepat-cepat ya, Bu. Cepat-cepat siap. Spesifikasinya sesuai KMK nya. Iya. Kadang-kadang ini di katalog kan. Iya. Biar cepat dapat. Apalagi. Atau lagi nih, butuhnya apa susah? Kira-kira kami alat tulisnya. Oh, USG kita enggak, USG kita kasih puskesmas. Puskesmasnya udah punya belum USG? Puskesmas kemarin tahun ini pengadaan juga Pak. Karena saya juga puskesmas semuanya kasih USG. Iya. Biar ketahuan. Tahun ini dapat seluruh puskesmas dapat. Tidak fisik semua dapat atau dapat? Dapat. Karena kalau belum kita APBN kita tahu. Tapi harus minta. Iya. Tahun ini dapat apa? Minta ibu puskesmas. Karena ibu itu semua bisa lihat. Karena di sini kita ibu hamilnya banyak. Tapi kalau mau USG kan harus ke dokter praktik bayar. Enggak, di puskesmas. Enggak, di puskesmas udah gratis. Cuma dokternya diajarin enggak? Ada latihan di Pak Menkes. Dan ada dari kementerian. Latihan USG untuk dokter puskesmas. Jumlah puskesmas. Sudah belum? Sudah. Sudah ya? Iya. Jadi nanti kalau datang langsung bisa. Sekitar 10.000, 12.000. Puskesmas alat, penduduk yang tanggung jawab puskesmas alat berapa? Puskesmas alat 12.000 lebih. 12.000 sih, oke. Iya, enggak terlalu oke. Ya, tapi 12.000 kan ibu hamil yang tertinggi. Ibu hamil di sini 121. Iya. Satu puskesmas? Berapa? Di sini ada 800-an. Iya.